Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para pemirsa sekalian, kita hidup di zaman yang tidak bisa lepas dari dunia maya. Kita hidup di dalam sebuah realita bahwasannya sosial media itu merupakan bagian daripada kehidupan manusia. Termasuk dalam hal ini kaum wanita. Bahkan kalau kita lihat di sosmed yang ada ini, baik itu Twitter, baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, itu dibanjiri oleh kaum wanita. Di samping kaum pria juga tidak kalah untuk menggunakan teknologi tersebut. Sebagai seorang mukmin, tentu kita semestinya harus bertanya, apakah Allah, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam menyikapi realita-realita hidup tersebut? Tentu sebagai seorang mukmin jawabannya iya. Ketika berbicara tentang teknologi, Islam di situ memberi SOP bagaimana melaksanakan dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Termasuk sosial media. Bagi seorang wanita, ketika dia akan memanfaatkan sosial media, secara tegas tidak ada larangan di situ. Akan tetapi di situ juga ada dawabit, ada SOP, ada peraturan dan undang-undang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini perlu kami tegaskan bahwasanya wanita di samping mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa taklif, berupa hukum-hukum yang mesti dilaksanakan di dalam kehidupannya, wanita juga menjadi alat sebagai ujian bagi kaum pria. Jadi di samping dirinya mendapatkan ujian dari Allah, mereka juga harus sadar bahwa mereka kaum wanita itu merupakan alat dan bahan ujian itu sendiri. Makanya kita temukan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa." Itu disebut pertama kali. "Zuyyina lin-nasi," dihiasi manusia untuk cinta terhadap hal-hal yang disukai, syahwat. Berupa apa? Minan nisa, wanita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan ashaddu 'alal rijali minan nisa." Saya tidak meninggalkan sebuah fitnah terhadap kaum lelaki yang lebih berbahaya dibandingkan dengan kaum wanita. Artinya wanita itu sendiri menjadi bahan ujian bagi kaum lelaki. Maka kewajiban wanita di saat dia sadar akan hal itu, dia harus menjaga dirinya. Jangan sampai malah membantu iblis, setan dan hawa nafsu untuk menjerumuskan kaum lelaki. Nah, disinilah di saat dia masuk ke dalam sosial media, dia harus mikir beberapa kali, kira-kira manfaat tidak di saat saya mengumbar foto-foto saya? Kira-kira layak tidak di saat saya menampakkan hal-hal yang semestinya dilarang oleh agama? Makanya letak kemuliaan seorang wanita itu adalah di rasa malu dan iffah mereka. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Sadaqat binti Fatimah," benar apa yang dikatakan oleh putriku Fatimah, katanya. Apa itu? Khairun nisa, sebaik-baiknya wanita adalah alla yarahar rajul wala tarar rajul. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang tidak dilihat oleh kaum lelaki dan tidak melihat kaum lelaki. Nah, di sini kita mesti paham. Jangan gampang lagi ngobrol enak-enak bersama dengan teman-teman wanitanya di-upload seenaknya.
Padahal itu seharusnya konsumsi pribadi di kalangan kaum perempuan. Apalagi dia punya suami. Apalagi dia adalah ibu dari anak-anak yang soleh dan salihah. Sangat tidak layak dia mengupload sembarangan, memajang foto-foto sembarangan. Itu mesti menjadi sebagai alat atau menjadi bahan pertimbangan. Di samping harus memfilter setiap kabar, setiap berita, benar tidaknya. Kemudian difilter manfaat atau tidaknya. Itulah semestinya dia harus cerdas di dalam menggunakan sosial media. Sosial media ini ibarat sebuah pisau yang bermata dua. Yang kadangkala bermanfaat namun juga bisa mudarat. Nah, wanita yang cerdas, yang beriman akan menjadikan sosial media sebagai alat untuk menyebar kebaikan, bukan untuk sebagai penyebar kejelekan dan keburukan. Apalagi menyebar dan membangkitkan syahwat kaum pria. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi putri-putri kita, remaja-remaja putri kita menjadi orang-orang yang cerdas di dalam menggunakan teknologi ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.